Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ini saya bedul butin atau nyabut singkong. Ini dia singkongnya. Let's go, langsung aja dikupas kulitnya dan diparut ya. Nah, di sini saya membeli parut itu harga 100 NT. Uang Indonesia itu 50.000. Wow. Nah, kita parut sampai selesai. Setelah itu kita mau bikin apa aja bisa. Mau dibikin lemet, dibikin combro, empleng, ondol-ondol, sesuai selera. Nah, kali ini saya mau bikin empleng, karena kemarin sudah bikin lemet. Lanjut langsung saja kita parut sampai selesai. Dan ini ada yang besar, nggak muat tangan saya. Makanya saya bagi dua, lalu diparut-parut lagi. Oke, lanjut. Gaskeun. Setelah diparut sampai selesai, lalu diperas airnya ya, supaya tidak terlalu mengandung air. Nah, setelah itu perasannya itu airnya jangan dibuang, biarkan dia mengendap, nanti akan menjadi tepung aci ya. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah diperas dan airnya mengendap itu, boleh dicampurkan lagi. Oke. Kita peras, airnya itu banyak. Nah, ini adalah singkong mentega. Orang bilang tuh singkong Thailand ya. Nah, jadi ini hasil tanaman sendiri, lur. Nah, di sini saya merasa menggunakan kain supaya tidak pada jatuhan singkongnya, sayang kan. Setelah itu dibagi, boleh langsung dimasak semua, boleh juga disimpan separuh di freezer, bisa untuk kapan-kapan lagi ya. Untuk merasnya tidak terlalu kering sekali, tidak apa-apa ya. Nah, setelah itu kita bagi, ada yang untuk dibikin lemet. Saya pun ada bikin lemet ya, ini dia sudah jadi kan. Nah, cantik dan enak. Lalu saya sisakan sedikit untuk bikin empleng dan sisakan lagi untuk bikin ondol-ondol atau combro. Nah, ini dia airnya, setelah mengendap kita campurkan lagi. Hari ini saya mau bikin empleng, ini dia bahan-bahannya. Ada kelapa parut, garam, penyedap rasa, dan sedikit roiko. Untuk sayurannya bisa daun bawang, daun seledri, atau sayur kucai. Nah, setelah itu diaduk-aduk sampai rata. Jangan lupa tambahkan telur ya. Nah, ini rasanya enak banget. Kalau ada bumbunya boleh tambahkan bawang putih, garam, penyedap rasa, ketumbar, dan satu butir telur. Nah, seperti itu ya. Setelah diaduk-aduk sampai rata, tinggal diempleng-empleng. Boleh lonjong, boleh bulat-bulat seperti bergedel. Nah, sesuai selera. Setelah itu digoreng sampai matang. Ini sebentar saja pun sudah matang ya. Hati-hati, jangan ditinggal waktu masak, nanti dia gosong. Oke, selamat mencoba. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Dan yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita cobain empleng atau bergedil singkong. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan. Boleh juga tambahkan cabai sesuai selera ya. Terima kasih, gurih, sedap, dan mantap. Empleng singkong atau bergedil singkong. Wow, bikin ketagihan dia pastinya. Terima kasih.